السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد باسمه الاسماء المختص بالملك الاعز الاحمى الذي ليس دونه منتهى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. Mari kita lanjutkan kajian tentang kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, yang mendasarkan kita pada rujukan kitab Ashifa Ash karangan eh, Ibnu Ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih soal bagaimana Allah sampai memuliakan Rasulullah SAW setinggi tingginya. Nah, kelanjutannya adalah uh, apa? Ketika kita kemarin uh, mengutip satu ayat bahwa Arsal Naka Ilah Rohmatalilalamin, Qala Abu Bakar bin Tahir زين الله تعالى محمدا بزينة الرحمة فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل محبوب Ta Ala taro'na Allah ta'ala yaqul Wa ma arsalnaka illa rahmatalil alamin Fakanat hayatuhu rahmatan Wa ma rahmatan Jadi gini Jadi yang <tuh> Kenapa sampai beliau itu Menjadi rahmat dan disebut Sebagai rahmat Lil alamin Bagi seluruh makhluk nah, Maka karena apa Karena Allah Abu Bakar bin Tahir, Allah Taala uh, membuat mengindahkan kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Alaihi Wasallam ini dengan riasan-riasan rahmah. Jadi pada diri beliau ada full rahmah. Uh, maka uh, eksistensi beliau sendiri adalah rahmat. Rahmat ini ya full kasih sayangnya Allah isinya. Maka Seluruh kepribadian dan sifatnya penuh dengan kasih sayang. Nah, ini yang harus kita menjadi teladan eh, bagi kita semua. Kasih sayang beliau kepada seluruh makhluk itu tidak ada tandingannya. Nah, kalau manusia ini meraih, ya... Eh, Uh, mendapatkan sedikit saja dari rahmat yang ada di dalam kanjeng Nabi ini, maka bahwa naji fidaren minggu lima Orang itu sebenarnya selamat di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, tapi kalau kita lebih banyak bergabung dengan rahmatnya kanjeng Nabi, dengan utuh, maka ini mahbub namanya. Ini makhluk tercinta. Kalau Anda kepingin dicintai oleh Allah Subhanahu taala ya, ikuti kepribadian Nabi secara menyeluruh di dalam diri beliau zohiron wabatinan Sirron baik di dalam batin paling dalam wa baik secara zahir. Zohir itu artinya apa? Ucapan Perilaku Yang tampak menurut Zohir ya, Tata cara Ibadahnya dan seterusnya nah, Termasuk Hal-hal yang fisiri Di dalam sirnya Makanya Ittaqullah fisiri walailan Takwalah kepada Allah fisiri sampai di dalam batin paling dalam artinya ketakwaan itu pun harus di walalan dan zahirum. Ya. Allah Allah Ta'ala yaqul wa ma arsalnaka illa <smiling> alamin. Maka kehidupan kehidupan nabi saja hidupnya beliau itu sudah menjadi rahmat. Adanya beliau di dunia ini menjadi rahmat. Wa ma rahmat sepeninggal wafatnya beliau rahmat nah ini inilah yang kemudian berlanjut para warosah para pewaris nabi al ulama warosatul ambia karakteristik yang ada di dalam beliau maka para aulia, para sholihin, para ulama billah itu hidup dan matinya saja itu menjadi rahmat juga karena waris dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan barokah dari kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemakwal Alisalam. Hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian semua. Matiku pun hid baik bagi kalian semua. Coba ini kalimat yang luar biasa Kalimat yang sangat angelic sekali Kalimat yang sangat oh, Sangat apa ya Menggugah betul Hidupku saja Bagus bagi kalian Matiku juga bagus bagi kalian Ini menunjukkan setelah wafatnya kanjeng Nabi Islam malah tersebar luar biasa makanya uh, rohun Nabi rohnya Nabi ya ini benar-benar terus menerus hidup melimpah ke seluruh jagat makhlukat kapan dan di mana saja sebenarnya hanya manusia macam-macam, tidak mau mengakui, tidak mau ini, tidak itu. Ini soal lain, ini soal gengsi, soal harga diri, soal uh, apa, uh, apa ya fanatisme terhadap sebuah masa lalu, misalnya itu bisa menutupi uh, keimanan seseorang. Ya, di Al-Quran banyak disebutkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kemaqol alaih salatu wassalam idha aradallahu rahmatan bi ummatin wa badu nabiyyaha qublaha faja'alahu laha wasalafah. wa Jadi kalau Allah itu menghendaki rahmat, rahmatnya diturunkan kepada satu umat, maka eh, apa Allah mengambil nabinya, artinya diwafatkan nabinya. Makanya ini wafatnya nabi saja juga uh, menumbuhkan Allah tanda-tanda menurunkan rahmat juga. faj'alahu uh, wasalafa dan uh, Allah menjadikan uh, terhadap umat tadi faratu uh, wasalafa apa apa wafatnya Nabi itu sebagai sebuah, seperti Farotawah Salafah itu sebuah, uh, seperti uh, sebuah bendungan air yang mengalir terus-menerus, artinya tetap menjadi sumber. Farotawah Salafah juga berarti bahwa syafa'ahnya mendahului, mendahului, pertolongannya mendahului umat ini nah ini uh, bagi uh, apa boleh samar roh uh, imam samar kondi uh, beliau menyebutkan rahmatan lil alamin yakni lil insi wal jin rahmatan bagi uh, manusia dan golongan jin Uh, wakila ada yang mengatakan dan ini dijamin Al seluruh makhluk makhluk apa saja dapat rahmat walil mu'minina rahmatan bil hidayah bagi orang yang beriman dapat rahmat rahmatnya apa bentuknya hidayah petunjuk dari Allah warahmatan lil munafik bil aman minal qatl. bagi orang munafik Orang munafik itu juga dapat rahmat. Wujudnya apa? Bentuk rahmatnya kasih sayang. Dia safe, aman. Aman dari apa? Dari al -Qatl. Dari diperangi. Zaman Nabi orang munafik tidak diperangi. Ya. Ini karena apa? Ditunggu siapa tahu dia taubat. Nah. Siapa tahu dia taubat. Begitu juga orang kafir. Warahmatan lil kafir adab. Bagi orang kafir, rahmat ini, ya rahmat yang melalui Rasulullah SAW ini, azabnya Allah tidak diturunkan. Ya. Ditunda, nanti besok, di hari akhir. Ya kok tidak diadab saja ya orang-orang kafir sekarang ini atau di zaman Nabi musuh-musuh Nabi kok tidak di, ditunda siapa tahu siapa tahu mereka beriman ketika dia masih hidup di dunia ini kan bentuk luapan kasih sayang Allah melalui Rasulullah yang luar biasa bahkan ya ada Uh, apa hadis yang begitu populer ya, bagaimana malaikat Jibril menawari menawari uh, apa uh, sang malaikat ya, yang dibawa di hadapan Rasulullah yang menjaga gunung apa ini ditimpakan saja bukit-bukit ini kepada musuh-musuh Muhammad Rasulullah SAW tidak Jangan Bagaimana besarnya jiwa Rasulullah Dan indahnya kasih sayang beliau Ya Gak ada ceritanya Musuh-musuhnya Nabi oleh Rasulullah Dimaki-maki di, Dihujat-hujat sampai Kalau bisa didoakan Supaya dihancurin saja Dengan Enggak Tapi Aku berharap Siapa tahu Anak anak mereka beriman nantinya. Dan faktanya memang demikian anak-anak orang Kures pada beriman, bahkan sebagian orang Kures ketika itu juga kemudian beriman. Fi sehingga kamu melihat manusia bergelombang masuk dalam agama Allah ini. Jadi itu, ya, ini yang harus kita teladani semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril salam, "Hal min hadhihi rahmah Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril, "Apakah rahmat ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahmat ini ada sesuatu yang membuat dirimu oh, apa khawatir tapi dijawab oleh Jibril na'am betul nabi kuntu akhsha al aqibah fa min tulithana illa azza wa jalla alayya biqoulihi dhi quwwatin inda dhil arsy makin mutawain sema amin iya saya khawatir takut nanti akibat belakang nanti gimana walaupun ini ada rahmatmu karena kenapa iblis yang begitu taat sebelum jadi iblis dia taat ahli ibadah pada allah akhirnya sul su khotimah maka fa mintu di sana ilah azza berjalan jalla maka aku merasa aman ya, aman karena Allah telah Allah benar-benar telah memuji membuat uh, uh, pujian luar biasa kepada kamu dan ini untuk ayat ini ditujukan ya kepadaku, zikuatin in muta'in amin. Jadi sampai Jibril diberi posisi yang luar biasa. Ya ini karena apa ya? Karena Rahmatnya Rasulullah SAW Sehingga Jibril menjadi aman Merasa aman ya, Bismillahirrahmanirrahim Waruhi an Ja'far bin Muhammad As-Sadiq Ja'far As-Sadiq Fi Qawli Ta'ala Fasalamullaka min ashabil yamin Keselamatan Bagimu Min ashabil yamin Dari ashabil yamin Yaitu Golongan-golongan yang ada di sebelah kanan, maksudnya kanan ini adalah golongan-golongan kebajikan. Uh, maka, "Fasalamul lah min ashabil yamin" ditafsiri, ebika berkat engkau Muhammad, syafaatmu, maka Allah menyelamatkan, ya tahu, menyelamatkan." orang-orang sehingga masuk ke dalam golongan ashabul yamin inna ma salamatu min Muhammad sallallahu wasallam ini karena kemuliaan Rasulullah sallallahu menjadi selamat manusia ini ini kalau enggak karena cintanya Allah luar biasa kepada beliau enggak akan ada Bismillahirrahmanirrahim waqala Allah taala Allahu nurus samawati wal ardh Allahlah yang mencahayai langit dan bumi. Masalunurihi nurihi kamishkatin fiha misbah. Cahayanya adalah kamishkat seperti sebuah cekung. Cekung itu sebuah lubang yang ada di dalam dinding, biasanya dulu dipakai untuk tempat lampu. Ya, lampu. Ada cekung itu. Lalu uh, uh, apa? nanti dengan cekung itu cahaya bisa menyebar ke ruangan miskat itu namanya fiha misbah di dalam cekung itu tadi ada lampu nah, lampu al misbah fi zujajah. lampu itu dibungkus kayak kaca kalau sekarang ada dop ada balonnya dop kaca itu ya semacam gitu atau di zaman dulu Uh, sebelum ada listrik masuk itu ada uh, kaca namanya semprong semprong ya, kayak macam gitu Azuja zatuka anha kaukab turriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatilla syarkiyatu wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha' wayadribullahu al-amthala wayadribullahu al-amthala linnasi la'allak wallahu bi kulli syai'in alim Azujada itu kan nah kaca itu begitu gemerlap. Ini pasti tafsirannya panjang soal ayat An-Nur ini. Uh, saya tidak akan kemarin sudah kita jelaskan ya sebagian di dalam uh, tema cahaya di atas cahaya itu uh, suatu ketika akan saya jelaskan secara khusus lagi uh, apa bagaimana epistemologi ilmu pengetahuan di balik surat ini uh, apa uh, apa surat an-nur ini ya an-nur 35 lima ini uh, karena para ulama menafsiri ayat ini dengan begitu dahsyat sehingga lahir pandangan-pandangan isyroqiyah atau pandangan eh uh, apa pandangan-pandangan yang sifatnya sumber dari pengetahuan itu dari mana sebenarnya dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. eh uh, yuqaddimu syajaratun mubarakah dari pohon yang sangat penuh berkah zaitunah. Seperti uh, apa? La syarqiyatu atau ghorbiyah tidak Zaitunatin itu seperti apa ya Adam yang memiliki ada minyaknya minyak zaitun yang dulu dibuat memang untuk lampu di situ mengandung minyak itu la syarqiyatu wala ghorbiyah tidak barat dan tidak timur ya kadu zaitu hayudi hampir-hampir minyaknya menyala hampir walau lam tam funar, walaupun tidak disentuh dengan api nurun ala nur cahaya di atas cahaya yahdillahu li nurihi Allah menunjukkan melalui cahayanya mengisyarat kepada yang dikehendaki wa al linnas, Allah mem membuat amsal amsal untuk manusia di Quran itu amsal itu banyak sekali inti supaya manusia faham dengan Allah faham dengan sifat-sifat Allah, faham dengan af'al Allah, faham, faham dengan apa yang tersembunyi di balik perintah dan larangan Allah. Maka Allah membuat metafor-metafor. Karena dengan metafor itu, akal rasional kita mulai merenung, berpikir. Karena di sekitar kita ini sesungguhnya ya isinya metafor semua. Nah, itu. Wallahu bi kulli 'alim. Allah Maha tahu atas segalanya. Ola Ka'ab wa Ibnu Jubair wa Al-Murad bin Nurisani, mathalu nurihi tadi ibarat cahayanya. Cahayanya dari lampu yang menyala tadi huwa uh, huna Muhammad alaihi salatu wassalam. Itulah nurnya yang menyala dari lampu tadi diibaratkan itu posisinya seperti Posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi uh, sampai segitunya ya Allah. Wa Qoluhu Taala Matalunurihi Ainur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Qolah Sahal bin Abdullah Atustari. Al Maa'na Allah Hadi Ah. Allah Hadi Ahla Sama'at Iwalat. Allah maksudnya Allah Nur itu yang memberi yang memberi petunjuk hidayah kepada penghuni langit dan bumi ya summa qala mathalu nuri muhammadin idza kana mustaudian fil aslab mustaudaan fil aslab kamishkatin sifatu hakadha wa arada sifat sifatu hakadha jadi uh, ketika uh, apa diletakkan di dalam dada di dalam uh, sulbi, itu kami sekatun sifat dua kata. Jadi eh, ini ibarat hati ya hati itu, hati ini di dalam dada ini ya sifatnya mestinya kayak nur tadi hati ya, kita nanti. Waroda misbah kolbah lampunya itu tadi adalah kolbunya itu lampu tadi yang harus menyala. Gitu. Jadi kolbu kita kalau nggak ada lampunya gimana? Ya berarti nggak menyala. Wa bi zujajah sodra uh, Zujajah Zujajah itu kaca itu dadanya Makanya uh, apa Dada melindungi uh, Nyalanya tadi Nyalanya tadi Aika annahu kau kabundurriyun Lima fihi minal iman wal hikmah Jadi kenapa kaca itu kok Gemerlap cemerlang Seperti bintang-bintang indah sekali karena ada iman dan hikmah iman dan hikmah iman yang memancar dari kolbu tadi kepada kaca yang ada di dalam dada nah itu eh, seperti gemerlap bintang yang begitu indah jadi yang disebut indah itu ya iman wal hikmah bukan yang lain itu maka orang beriman itu hatinya bercahaya ketika hatinya bercahaya maka wujud dari cahaya tadi menjadi perilaku akhlak indah pasti nah bismillahirrahmanirrahim yakatu uh, yuqadum min syajaratin mubarakah dinyalakan dari pohon yang penuh berkah pohon ini apa pohon ini kan punya akar akar akarnya kemana pohonnya saja penuh berkah yaitu pohon disebutkan minuri Ibrahim dari cahaya Ibrahim artinya gini Nabiullah Ibrahim itu yang melahirkan banyak para nabi ya. itu karena penuh berkah di situ. Wadurbul mathal bisyajarah al-mubarakah. Jadi Allah membuat metafor dengan itu tadi. Pohon yang penuh berkah. Wa qalu ya zaitu hayudi takadu nubu wa di Muhammad SAW tabinu qabla kalamih kadalika zed. Jadi, jadi begini, kalau orang itu dulu beli minyak gitu ya. Di, be, minyak baru lihat minyak itu yang terblokir di dalam pikiran orang nih, itu api yang sedang menyala itu yang disebut hampir-hampir minyak itu menyala begitu juga sebelum Rasulullah SAW menyampaikan tabligh Guru menyampaikan risalahnya rasanya orang memandang itu sudah waduh ini nur ini ini cahaya ini belum disampaikan oleh Rasulullah orang sudah merasakan itu wa ta'ala inna arsalnaka syahida wa jila fi ayah ada yang mengatakan banyak kalau terurai surat an-nur itu luar biasa uh, bahkan imam ghazali uh, menulis kitab khusus judulnya uh, miskatul anwar uh, miskat cahaya itu itu khusus untuk ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala fil Qur'an nuran. Allah memberi nama Rasulullah itu sebagai nur, sebagai cahaya di Qur'an itu banyak, bukan hanya di ayat ini. Wasiro dan bahkan disebut sebagai lampu yang menerangi. Artinya cahaya dan memiliki fungsi cahaya itu menerangi. Maksudnya gimana? Jangan sampai kita itu indah, hebat sendiri, soleh sendiri, alim sendiri, dekat sendiri dengan Allah. Tapi yang lain tidak dekat dengan Allah, yang lain tidak soleh. Rasulullah tidak begitu. Rasulullah juga siro jamuniro, membias cahayanya kepada yang lain luar biasa. Nah itu namanya manusia yang nafi. Manusia yang berguna betul ya begitu. Uh, Bismillahirrahmanirrahim wa um, min wa musyriyah ta'ala alam nashrah musyriyah ta'ala musyriyah wa nur Telah datang wa Nur, maksudnya apa? Rasulullah wa musyriyah wa dan al-Quran Nah Ya wa wa ta'ala inna arsalnaka musyriyah wa musyriyah wa musyriyah Rasulullah itu sebagai penyaksi uh, penyaksi ya menyaksikan tentang umat makhluk semuanya disaksikan oleh Rasulullah SAW ini maksudnya apa Rasulullah itu sebagai saksi dan dan rohnya memandang mata mata batin beliau memandang seluruh semesta. Betul-betul. Ini beriman, ini munafik, ini musyrik, ini taat, ini maksud. Rasulullah sebagai saksi, karena beliau menyaksikan betul. Jangan merasa Anda tidak disaksikan oleh Rasulullah SAW. Wa nadi wa mubashiro memberi kabar gembira apa kabar gembira kabar yang mengajak kita menuju kepada Allah itu kabar gembira kalau kabar yang mengajak menuju dunia menuju makhluk itu kabar yang yang dilanjutkan di sini wanadiro diperingatkan oleh kanjeng nabi bukan itu tujuan hidupmu tujuan hidupmu Allah Apapun harus bertujuan kepada Allah dan diperingatkan jangan yang bukan tujuannya Allah. Ya. Awda'an ilallahi bi dan mengajak kepada Allah lah ini. Ini semua dalam rangka nur, lampu yang menerangi semua dalam rangka supaya orang diajak menuju kepada Allah wasirajam ilallahi dengan izinnya Allah. Maksudnya Rasulullah ini didampingi dalam dakwahnya oleh ridhonya Allah, oleh izinnya Allah, oleh segala ekspresi rahmatnya Allah semuanya. Ah, ayo kita bareng-bareng begitu meneladani ini karena tanpa ini dakwah kita pasti gagal. Yang disebut gagal itu apa? Enggak bisa mengajak orang menuju kepada Allah. Anda punya, misalnya ada orang itu dakwah, masanya banyak tapi enggak mengajak betul menuju kepada Allah. Diajak ke yang lain-lain lah pokoknya. Walaupun atas namanya dakwah, itu namanya dakwah yang gagal. Ada enggak sebuah kesadaran menuju kepada Allah? Da'yan ilallah Apa enggak? Ah, ini yang harus kita tanamkan dalam-dalam Nah ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan baru menjadi siroj uh, Muniro dan membiaskan nur itu nanti. Wa ta'ala inna arsalnaka wa wa min qoulihi ta'ala alam laka sadrak bukanlah bukankah aku telah melapangkan dadamu dilapangkan betul kalau zaman Nabi Musa dulu Nabi Musa masih Rabbi surahli li sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku ya Allah Waysirli amri mudahkanlah persoalanku, tapi pada zaman Nabi disempurnakan agama ini oleh Allah. Bunyinya bukan lagi Robi tapi alam nasrullah kaso'drok. Bukankah sudah salah? Sudah kita lapangkan dadanya, sudah lapang. Ya wabahna angka wisrock dan seluruh beban-beban dilepas. beban-beban beban beban, beban apa saja uh, Wizrok ini kan sebuah beban uh, apa aladhi angkod dhahrak yang uh, dirasakan oleh rasulullah terasa menimbun betul membebani nah ini yang menarik warofak dan kami angkat namamu sebutanmu muhammad setiap orang mengucapkan la ilaha illallah selalu di sana Muhammadur Rasulullah syahdu la ilaha illallah ada wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ini diangkat nama Muhammad. Ya. fa usri yusra usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan dan di balik kesulitan ada kemudahan. Kenapa? Karena ada Allah Ya kalau bersama Allah itu tidak ada yang sulit sampai diulang oleh Allah dua kali. Ini manusia itu kadang-kadang soalnya suka ragu-ragu suka... sampai ditekankan faidah wa ila kalau engkau sudah uh, rampung bangkit lah maksudnya begini rampung itu faidah farogtafansub bangkit wa ila dan kepada Tuhanmu lah kamu uh, Farqob itu mencurahkan segalanya, artinya menuju tujuan utama cita-cita Farqob itu itu istilahnya ya cita-cita ya tujuan ya Allah Tuhan ini sebenarnya <tuh> orang itu kalau lagi stres lagi sumpek lagi pusing eh ingat hai hey diri tujuanmu ini Allah, insya Allah itu lapang, lapang beban-beban menjadi ringan. Saya kira uh, demikian uh, episode kali ini <coughs> semoga Allah Subhanahu Wa Taala uh, mencahayai hati kita. Berkah syafa'ah Rasulullah SAW. Uh, minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam kajian Asyifa. Terima kasih, waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.